Hai, halo, gue Dujep. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai scrub alami yang dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati. It's a DIY for fun, so just enjoy and keep that in mind. Oke, lo cuma butuh dua bahan, yaitu adalah kopi dan juga adalah madu, of course. Cara membuatnya pun sangat simple. Lo tinggal campurkan kedua bahan tersebut. Katakanlah gue akan memasukkan sekitar satu sendok makan kopi ke dalam gelas, tentu saja. Jangan terlalu banyak-banyak. Dan setelah itu penggunaan madu. Gue punya madu rasa. Ini harganya 1000-an doang. Gue juga pakai sekitar satu sendok makan. Ya. Langkah selanjutnya adalah gue mau ikat dulu rambut gue supaya tidak belepotan kemana-mana. Dan tinggal diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, tinggal digunakan ke wajah yang telah dibersihkan. Selalu ingat untuk membersihkan kulit wajah kalian terlebih dahulu. Ini dia penampakan scrubnya. Kita langsung scrub aja ke seluruh wajah. Selalu ingat untuk menggunakan produk scrub ini pelan-pelan. Usahakan kalian untuk menggunakan kopi yang ground, kopi yang kopi tanpa gula. Cuman gua adanya ini doang. Dia ada gulanya, tapi you know it's like butirannya kecil-kecil. Jadi menurut gua ini pas sih. Tidak terlalu berlebihan. Gunakan di seluruh permukaan kulit wajah kalian. Ya, seperti ini. Nah, kopi ini sendiri dia memiliki kofein di dalamnya yang dapat membantu membuat kulit terlebih cerah. Of course, karena kita kan di sini sedang melakukan eksfoliasi. Lakukan ke seluruh permukaan kulit wajah. Ingat yang telah dibersihkan. Slide up. Kalau misalkan si madu, lo udah tau lah ya, madu itu merupakan ingredients atau komposisi yang sering sekali digunakan dalam dunia perawatan kulit, sering banget juga digunakan dalam produk skincare karena kemampuan dia yang antiinflamasi, antioksidan, tentu saja ini akan sangat bermanfaat untuk kulit wajah. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah basuh dengan menggunakan air. Kalau gue sih lebih suka air yang suhunya suhu biasa saja. Gue akan pakai handuk yang sudah gue basahin supaya gue nggak harus bolak-balik ke kamar mandi karena itu akan sangat menyita waktu. Like this. Pelan-pelan, jangan sampai menyakiti wajah kalian. Oke, anak-anak, perhatikan. Just press it out. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, sedikit banyaknya dari kalian ada yang merasa terbantu. Mungkin selama ini kalian sudah nyoba banyak produk scrub terus ngerasa nggak cocok. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, sharing mengenai scrub alami bisa menjadi salah satu referensi. So it's enough, I think it's enough. So that's it. Yes.
Oke, okay, wait a minute. Wait a minute. Nah, intinya gitu aja ya. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye. Bye-bye.